Pelakon veteran Mak Jah bersyukur kesihatannya bertambah baik dan penyakit kanser rahim yang ditanggung sejak 5 tahun lalu beransur pulih. Ujar Mak Jah atau nama sebenar Maimunah Ahmad, 73 tahun, dia perlu menjaga pemakanan dan mengamalkan cara hidup yang sihat atas nasihat doktor. Alhamdulillah, syukur pada Allah, penyakit hampir pulih. Doktor masih bagi ubat supaya kanser tak aktif. Mak Jah bertenaga je tapi kena berpantang sikit bab makan. Alhamdulillah juga, saya masih berpeluang untuk berlakon semula selepas 4 tahun berehat. Sementara itu, Mak Jah berkata dia juga gembira kerana berpeluang menyambut Aidilfitri yang bakal tiba dengan anak-anak serta cucu cicitnya. Persediaan raya tahun ini macam biasalah, sederhana je. Anak-anak akan datang ke rumah saya, mereka nak lontong dan rendang air tangan saya. Yang lain mereka sediakan, katanya.